Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di channel YouTube aku. Sebelumnya jangan lupa like, jangan lupa komen, dan jangan lupa subscribe supaya teman-teman nggak ketinggalan video-video aku. Hari ini hari ke-7 kita ada di Jepang dan sekarang kita masih di Osaka. Jadi hari ini jadwalnya kita mau main ke Kyoto. Oke, ikutin terus hari ini. Dadah. Udah sampai stasiun Osaka. Kita naik JR Thunderbird sampai Kyoto. Dari situ transit lagi Thunderbird 11. Karena Jawa. Enaknya kalau nggak mepet nyampe nya sini, antrinya masih nggak terlalu banyak. Kita udah sampai di stasiun Kyoto. Tapi ada platform yang nomor 32. Ya, nomor 32 Sagano Line. Jadi kita nanti lanjut ganti kereta. Tapi masih JR. Ini kalau kalian bawa koper, transisi langsung. Bisa bisa taruh di sini kopernya. Terus kalian tinggal jalan-jalan deh. Bayarnya pakai koin. Yang gedenya itu 700 yen, terus yang kecilnya 400 yen. Sekarang kita udah sampai di stasiun Arashiyama. Di sini, nah kalau teman-teman kalau misalkan di sini itu teman-teman bisa juga nih, di sini ada rental sepeda kalau teman-teman mau naik sepeda. Ada banyak jualan, ada ATM juga. Kita mau jalan kaki ke Arashiyama, kurang lebih berapa, kurang lebih 1 kiloan. Oke, okay, lanjut ikutin aku di hari ke 7 kita hari di Jepang. Iya, jadi ini hari terakhir kita JR Pass kita. Kita ambil JR Pass yang 7 hari. Oke, okay, let's go. OTW Arashiyama. Ini stasiunnya, terus kita jalan lewat sini. Ini jajan ubi karamel. Nggak, nyobain nggak? Rasanya kayak ubi karamel. Ini ada di siap-siap. Itu ya kali. Di sini udah mulai ramai. Ramai banget. Bangurang. Wah. Eh, ini juga ada ginian nih, ntar kali ya baliknya nih. Nah, banyak udah jajan. Oh, ada itu. Terus lagi juga. Mochi. Tuh, kata. Oh, jalan deh. Di jajan dulu tadi. Ini di ubi. Ih, oleh. Terus ini di sini juga ada jinrikisha kayak becak orang gitu, dia bisa keliling-keliling nanti. Terus ini di sini juga ada bisa sewa yukata gitu buat foto-foto. Baru sampai area Arashiyama Bamboo Forest. Baru masuk. Ini masuknya. Iya. Nah, ini nggak masuk. Terus ini nggak bisa masuk, tapi kita tadi sempat lihat yang pada naik jinrikisha atau bicak orang itu mereka keliling-keliling ke dalam bambu forestnya gitu. Yo, sekalian kayak itu kan Taman Tenryunyo. Kayaknya aku juga jauh kalau jalan kaki. Tenryuji, iya. Ini mau makan mulu nih. Kang jajan nih. Laper. Kan happy. Itu depan, oh udah makan sini. Ini petugas PLN lagi mau benerin listrik. Dan di sini lumayan beberapa kali lihat tempat sampah. Ah, sudah mobil. Lihat. Depan ada tempel. Betul gak sih? Depan. Ini Sagano Tour. Starting point. Jadi kalau sana Sagano Tour.
Oke, kita ke Tenryuji Temple. Kita ada taman. Aku ada tempat sampah. Kemudian tadi yang jembatan itu masuk area makam juga kali. Iya. Ini ada area makam. Udah sampai Tenryuji Temple. Ini jam bukanya. Terus ini untuk tarif masuknya. Thank you. Tiket harganya 500. Ini yen. Gelap beb. Sini. Backlight. Tunjuknya. Dudu. Fourth Quarter Heritage. Okay, let's go. Terus di sekelilingnya itu juga ada taman-tamannya gitu, kayak gini. Jadi kita ngelewati banyak taman-taman pas masuk sebelum ke temple-nya. Oke. Ini sekarang kita udah ada di Arashiyama, di Bamboo Forest-nya. Terus di dalamnya itu ada temple-temple gitu. Nanti kita ke sana. Tapi di sini banyak banget spot fotonya. Ini tadi kita ada di Kenryuji ya. Kenryuji Temple. Di sini kalau teman-teman kesini pas Sakura cakep banget sih ini, soalnya bener-bener tuh pohon-pohonnya banyak banget, ya Allah. Oke, ini di sebelah sini temple-nya. Kita mau ke sana ya. Let's go. Ini masuk ke Kenryuji-nya 500 yen. Yuk, sana langsung. Itu 100 yen. Jadi teman-teman bisa lemparkan ke sini. Nggak ngerti juga ininya apa, filosofinya. Ini dari sebelah sini masih agak jauh sedikit, udah ada bangunan-bangunan temple-nya, tapi untuk yang utamanya masih ada nanti di depan. Nah, ini yang di depan ini adalah bangunan utama temple-nya. Nih, ada kayak danau-nya juga gitu. Bagus banget juga view-nya sih. Nah, ini view danaunya dikelilingi bukit-bukit juga. Masya Allah, fix ini bagus banget kalau Sakura. Lagi ada di depan Kenryuji Temple-nya. Anginnya gede, dingin. Anginnya gede banget, dingin lagi. Terus, jadi teman-teman bisa cuma keliling di halamannya aja. Jadi untuk tiket yang kita beli tadi itu cuma buat di location-nya aja. Kalau teman-teman mau masuk, nanti di sebelah sana pokoknya muter, nanti akan ada loket lagi untuk teman-teman bisa beli untuk masuk ke temple-nya nih. Nih orang nih pada masuk ke temple-nya tapi kita nggak masuk. Iya, yuk wait nih, aku tunjukin buat tempat beli tiketnya. Ini lurus aja sampai mentok, terus kita belok ke kiri. Kenryuji Temple yang ada di dalam Arashiyama Bamboo Forest. Lurus kita langsung ke kiri lagi. Oh itu ya, depan masuk situ ya? Iya nggak sih? Nah ini lokasi tiket booth untuk masuknya tuh di sini. Kita nanti coba cari ya. Tiket booth-nya ini nih. Nah ini lokasi keseluruhannya
terus exit Jordan, kalau merah itu main hall masuk, terus yang di situ tadi garden resepsionis benar, terus stair tangga itu Hato, di situ ada tempat ini shopping gush goshuin. Oke, kita keluar. Ini bagus banget nih. Oh itu tiketnya itu yang beb. Oh ini. Sama tiketnya sama ini. Oh iya iya iya. Sorry guys. Dari pintu exit tuh sebelah situ tuh tiketnya tuh. Kalau yang mau masuk ke tempelnya. Ini bagus banget view-nya, Masya Allah. Kayak gini aja tuh udah happy banget sih aku. Kita sekarang udah mau balik. Jadi bangun terasnya tadi ada tanjakan ke atas banget. Kalau mau ke sana silahkan, tapi kita enggak. Itu tembus ke stasiun situ tuh. Yang mana? Itu yang ujungnya lurus. Oh. Ikutin jalan terus. Terus sekarang kita mau ke mana? Karena kita waktunya udah siang, kita mau ke Kintakuji, kuil emas, pagoda emas. Oh. Dah, sampai ketemu di sana. Bye bye. Terus ini kita mampir beli kayak semacam chicken karage tapi ada sausnya gitu. Ini lokasinya ada di depan yang pintu masuk sebelum ke area bambu forestnya. Spicy chicken karage. Ini kita jajan harganya 700 yen. 700 yen. Tapi dapatnya gede-gede sih ini lumayan. 5 potong. Enak. Enak. Spicy berasa. Enggak begitu. Oke, lanjut lagi. Kita balik lagi ke stasiun. Buat ke mana tadi namanya? Jadi lupa. Tempatnya Kinkakuji Temple. Kinkakuji Temple. Pagoda Emas. Pagoda Emas. Oke. Okay. See you. Kita ketemu langsung di sana. Let's go. Dadah. Untuk Mia jalan-jalan episode Kinkakuji Temple-nya habis ini dulu, kita lanjut ke destinasi selanjutnya. Oke, okay? Jangan lupa like, jangan lupa komen, dan jangan lupa subscribe. See you.